menuju desa Panaan biasanya Bayah diantarkan oleh suami. Namun jika suaminya berhalangan, Bayah biasanya berangkat bersama-sama dengan petugas kesehatan yang lain yang juga ditugaskan di desa Panaan. Iya, saya kalau biasanya pergi ke desa itu kadang diantar suami, kalau suami saya lagi tidak sibuk kerja, tapi kalau memang ada tugas yang lain ya saya bisa naik ojek, bisa bawa kendaraan, bawa motor sendiri, karena kalau jalannya memang keadaan cuaca itu bagus, saya bisa sendiri, terkadang sama teman juga yang kerjanya berdampingan dengan desa saya bisa bareng. Tentunya selama perjalanan rasa takut dan gelisah terkadang juga ada di benak Nur Bayah ketika harus berhadapan dengan medan yang cukup berat. Namun karena niat untuk menolong warga yang ada di desa terpencil tersebut, memacu semangatnya kembali untuk segera tiba di desa Panaan. Dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran kita, dengan niat kita untuk menolong masyarakat yang tinggalnya di pedesaan terpencil itu, maka dari situlah semangat saya untuk berani, untuk maju, untuk tetap berjuang, untuk bisa sampai ke desa Panaan ini. Walaupun tanpa suami, tanpa orang lain, tapi ya itu tadi, saya tetap semangat demi masyarakat yang membutuhkan saya di sini. Bayah mengakui suami dan keluarganya sangat mendukung profesi yang ia jalani saat ini. Terlebih yang ia lakukan bernilai positif dan berguna bagi masyarakat, walaupun harus terpisah dengan suami dan keluarga. Keluarga dan suami saya bahkan sangat mendukung selama yang saya lakukan itu positif dan membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bidan di desa Panaan ini. Tantangan yang dihadapi Bayah pun beraneka ragam dalam menjalankan tugas di desa terpencil ini. Terlebih bertugas sebagai bidan di desa yang memiliki fasilitas kesehatan seadanya. Iya, kalau tantangan itu sangat banyak ya. Yang terutama yang paling apa itu tantangan apabila ada kita menolong persalinan dengan komplikasi yang harus itu harus mendapatkan atau harus ke fasilitas yang lebih memadai, itu kadang agak sulit karena medannya ini kadang kan kalau pakai mobil pun bisa sampainya 5 jam sampai 6 jam. Itu kendala yang paling sulit menurut saya di desa itu. Karena kan pasien itu harus sampai dengan cepat, dengan keadaan begini, dengan keadaan gawat, tapi terkadang sampainya itu lambat karena akses jalannya yang sangat sulit dan jauh. Dengan adanya petugas kesehatan di desa Panaan ini, masyarakat setempat pun merasa sangat senang dan terbantu. Reaksi masyarakat dengan ada bidan di sini itu sangat senang, sangat mendukung, karena mereka itu merasa lebih mudah untuk memeriksakan diri, walaupun untuk saat ini kan fasilitasnya masih cuman fasilitas dasar, walaupun terkadang yang mereka inginkan itu tidak sesuai, tapi kan mereka masih dapat penanganan awal dari adanya bidan di sini. Jadi mereka itu merasa senang dan merasa ikut terbantu dengan adanya fasilitas kesehatan atau bidan desa di desa Panaan ini.